Ya, ini pesanannya sesuai sama. Oke guys, orderan kali ini gue dapet di Rich's Factory dan nganternya ke daerah Tanggul. Ntar lu ini udah mulai turun air, nggak tahu di kamera kelihatan nggak? Dan langsung aja, barangkali keburu hujan, jadi gue bergegas gitu. Jadi ntar sini. Orderannya combo fire chicken 1 combo, iya, level pedasnya level 3, minumnya diganti frutarian 38.000 ya, uangnya 40. Oke, yuk, ya makasih ayah, yuk. Ini udah lengkap semua mas ya, gak ada yang ketinggalan ya. Oh ya, makasih mas ya. Yo, thank you. Oke. Ordernya atas nama Kak Reza Farani dan nganternya ke daerah Tanggul. Oke. Yo, mari ang. Oli orderan. Jarang-jarang ya ini. Ya mudah-mudahan pas sampai daerah Tanggul ya belum hujan gitu. Soalnya kalau udah hujan berabe. Air kemasukan kamera. Kameranya kemasukan air, otomatis hasilnya blur dan rusak gitu loh. Yuk mari ang, yuk sun. Teman-teman driver nih dari Richies. Ayo mari. Oh, iya ini. Kak Riza ya? Oh iya, oke. Okay. Ya, ini pesanannya sesuai sama. Iya, di Jalan Tanggul Raya. Nanti lain kali pakai ini aja, pakai opsi pin lokasi tuh. Yang di zoom terus, oh. Kalau pin lokasi. Di ininya GPS-nya diatur ke akurasi tinggi dulu HP-nya. Jadi 32.000. Terus 32 kembali 18. Oh, alhamdulillah ada 1.000. Ini yang pentingnya sih, kalau yang ini udah ada tuh 17. Kembalinya 18.000. Yuk, makasih ya. Mbak, iya. Oh ya, Mbak, ini aku ada stiker. Nih, stiker channel YouTube aku, nanti cek di sini ya. Oke. Masuk YouTube enggak apa-apa ya. Ayo, thank you Kak. Yo. Dadah. Tuh, kadang gitu misalkan titik lokasinya enggak sesuai. Kadang ya customer sendiri yang langsung inisiatif buat share lock ke apa namanya WhatsApp si drivernya gitu biar cepet. Ya biar salah apa biar kedua belah pihak inilah apa namanya mutualismenya jalan gitu. Ya udah oke, lanjut kita next ke orderan berikutnya ya.
Mission complete. Halo teman-teman, balik lagi di channel X-Radar tentunya, di mana kalian semua bisa masuk YouTube tanpa harus punya channel. Oke, kali ini gue dapat orderan atas nama Kak Putri di daerah mana ini ya? Di daerah SMP 11. Dan nganternya lumayan jauh nih. Nganternya ke daerah Duku Puntang. Jadi ya harus ekstra hati-hati ya karena kondisi jalan juga baru apa namanya? Selesai turun hujan, jadi licin. Kak Putri. Rating bintangnya bagus 5.0. Orderannya totalnya 12 tuh, udah ada keterangannya. Nih, ini pertama kali juga jemputnya agak lumayan jauh ya. Mungkin di sini nggak ada driver lagi, jadi nyangkutnya ke gua gitu. Kak Putri ya? Oke. Aku sambil nge-vlog gak apa-apa ya? Oke. Ininya boleh dideketin ke lagi ke mulut. Oke. Oke, makasih ya. Bye, Ra. Assalamualaikum. Ini emang rumahnya di sana, Kak? Iya. Oh, iya, lumayan jauh ya. Dari sini aja. Oh, sorry. Itu motor. Ini pertama kalinya lewat. Jalan sini. Tadi ngeliat lewat sebelah sana ya? Iya, tadi menuju ke sini tuh harus muter dulu soalnya titik lokasinya di tengah-tengah sih. Kak Putri nggak bawa laptop kan? Bawa. Tasnya taruh depan aja soalnya nanti kalau misalkan apa ada polisi tidur lagi. Nggak apa-apa, di sini aja. Nggak apa-apa. Nanti kena itu apa namanya tuh pegangan besi yang di motor ke belakang. Nggak apa-apa. Gigian rusak. Kuliah di mana, Kak? Di Sikas Mahardika. Oh. Iya. Iya. Aku kira di yang tadi tuh, yang deket situ kan ada kampus lagi tuh ya? Iya, iya kan? Gitu. Tiap hari emang pulang malam kayak gini? Kadang malam, kadang enggak sih. Tapi lebih seringnya malam? Apa enggak? Ya kadang ya sering malam sih, kalau ada banyak tugas. Oh iya. Sering lembur berarti ya? Iya. Tugasnya banyak emang ya, Kak? Kalau Sikas Mahardika gitu ya? Tergantung prodinya sih, ada yang banyak banget, ada yang dong gitu, ada yang jarang. Banyakan kerjaan individu apa kelompok? Kelompok sih, ya seimbang sih, kelompok sama individu. Tapi mendingan mana? Mendingan kelompok apa individu? Mending individu. Iya. Karena kalau kerja kelompok tuh ya gitu ya. Yang kerja satu orang, yang lain berkelompok kan. Nah, ini kan kita yang capek. Ketika bagi tugas, ada yang cuma ngeprintnya doang. Nah, gitu. Ada yang ngejilidnya doang. Itu temen apa pegawai fotokopian gitu. Ini kakaknya udah lama pakai aplikasi Gojek? Pas kuliah aja sih. Oh, pas kuliah? Iya. Ngomong-ngomong makasih loh kayak udah mau pakai aplikasi Gojek. Iya. Buatan anak bangsa ya kan. Iya. Terus pertamanya kakak emang taunya cuman ada aplikasi Gojek atau yang lain? Tahu yang lain sih. Oh, tahu yang lain juga ya. Tapi tetap pakainya aplikasi Gojek kayak? Iya, cuman kayak mikirnya kayak lebih mudah Gojek aja gitu. Kalau yang disuka dari aplikasi Gojek apa, Kak? Dari semua layanan? Nggak ribet. Apa? Nggak ribet ya? Nggak ribet gitu. Itu karena ini ya, online mungkin ya? Cuman kadang pernah tuh order bongkar gitu karena jaringannya waktu itu susah, jadi ke ordernya dua kali. Kan jadi kita udah masuk ke mobil yang satu, mobil yang keduanya juga ikut ngejemput. Oh. Kan gak enak. Iya. Itu kira-kira kesalahannya dari sistem atau emang double order dari kakaknya tuh? Itu sistem ini, jaringannya, jadinya kitanya double order. Double order ya? Iya. Thank you.
Tanah Sopatin ya, Kak? Iya, tapi agak maju dikit, ada distro Barbar Pot. Oh, oke. Okay. Iya. Nanti kalau udah deket tolong kasih tahu ya. Oke. Okay. Ya, itu depan ini. Di sini? Oke, okay, iya, sini. Jadi 22.000. 22 ya? Sebentar. Uang pas? Iya, uang pas. Oh, ya. Sabar, sebentar aku cek dulu ya. Oke, okay, udah okay. Uang pas. Ya, ini stikernya nanti bisa dicek di YouTube ya. Yuk, makasih Kak Il. Sukses ya. Oke, lanjut ke order berikutnya ya.